Assalamualaikum. Saya Aiman, channel The Mr. Aiman ni. Okey. Pagi ni, pagi Jumaat. Kita tengah ride solo sahaja. Okey. Ni berada di Bukit Remah. Bukit Remah Tanah Merah. Atas tu ada loji air. Menurun bukit. Semua ni rumah-rumah orang lah. Ya, kita tak ada apa pun. Just quick video. So hari ni saya naik Proton T-Bot full suspension. Okay, bila saya naik T-Bot, saya akan bawa bag lah. Bag. Sebab utama saya bawa bag. Pertamanya sebab body dia macam ni. Bila body dia macam ni, saya tak boleh nak letak tempat simpan air. Jadi saya terpaksalah bawa beg. Itu poin yang paling utamalah. Okay. Tapi bila dah halang-halang bawa beg tu, saya bawa barang-barang lain lah. Jadi apa ada dalam beg saya ni? Okay, beg ni beg untuk outdoor activity. So bila saya masuk barang pun slim saja. Barang apa yang saya bawa tu simple saja. Saya akan bawa tube tayar spare. Saiz 26 sebab tayar ni sekarang dipakai 26. Sebab dia model lama 26 sekarang dah tak ada lah. Tak ni sangat dah 26 ni. Saya bawa botol air, sebotol. Dan apa lagi? Saya bawa pam. Okey. Pam daripada Beto, saya beli online saja. Tapi pam ni dia bukan sekadar untuk pam tayar saja, dia ada dua fungsi. Okey, kat sini dia ada pressure gauge dia ni. Okey. Ni butang merah ni waktu bila kita pam, kita rasa angin tu banyak sangat. Kita tekan, angin akan keluar. Dia macam kita exitkan angin lah tanpa perlu cabut dia punya wire ni. Pressure pump ni saya suka sebab dia ada dua fungsi. Kalau awak boleh nampak sini ni, HP, HIV. HIP ni high pressure, yang ni high volume. High pressure ni untuk ni saya isi dekat rear shock ni. Rear shock ni dia pakai angin . Buka cap ni. Pusing. Cucuk pusing dan pressure kita tekan pump macam biasalah. Tapi kita kena pakai high pressure lah baru masuk. Kalau high volume ni untuk tayar lah, untuk tube pump, tube tayar semata-mata. Okey. Satu pump boleh pakai untuk dua function lah. Bagus. Saya ni saya tak tahu pun sebelum ni rear shock ni, body shock ni kena pakai pressure, high pressure. Bila dah beli full suspension ni, awal-awal tu tertanya-tanya kat macam mana nak isi angin ni. Bila google, kena pakai high pressure. Saya pump pakai yang biasa tu, tak masuk-masuk. Aduh. Jadi dalam beg saya ni, ada satu lagi item. Kit untuk tayar pancit. Ada ni lah. Ada tampar tayar, tampar tiup. Ini nak cungkir pam lah. Tapi tak pakai pun. Pakai tangan pun boleh. Yang ni kepala jarum lah. Okay. Macam sekarang ni saya pakai yang jarum punya. Yang tayar, kepala tajam tu lah. So kena insert yang ni dulu. Lepas tu baru kita sambung dengan yang biasa punya ni. Okey, itulah barang item yang utamalah. Okey. Selain pada tu kadang-kadang bawa kuih. Dan saya ada satu lagi bag yang dekat handle ni. Yang ni selalunya dia ni phone lah, phone senang nak capai, nak ambil gambar. Jadi kita simpan.
Okey, dah simpan, dah zip dah. Dan inilah dia. Besar ni je. Penting ke benda ni? Saya rasa amat penting lah. Terutamanya bila kita ride solo. Oh, sangat-sangat penting ni. Setakat ni, toolkit pancit tayar ni saya dah guna sekali. Tapi bukan untuk saya lah. Saya ride follow geng-geng lain lah. Ada member seorang tu pancit tayar. Dan alhamdulillah, kit yang saya bawa tu digunakan, bergunalah, berjasalah. Kebetulan itulah first time saya bawa toolkit untuk tayar pancit. Dan first time tu lah juga saya dapat merasa tukar tayar. Bukan saya seorang lah, tukar ramai-ramai lah. Tukar ramai-ramai, buat kerja. Okay, itu je lah. Sehingga kita jumpa lagi. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channel saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.